Akan segera kita saksikan jalannya pertandingan di set yang pertama ini masih bersama Bonter Agensi. Kembali ke Bapak Studio untuk memimpin jalannya pertandingan pada malam hari. Baik, sekarang kalian kita lakukan berlatih telah siap laga kita kembali ini. Baik dari tim bola voli dari AS maupun tim bola voli campuran 88 kita latihan kali ini. Sementara sudah siap posisi dan berlatih. Ada di sana tim bola voli dari Kuala 88 di posisi tadi terjaga oleh sekretaris kita Pak Ul di meter blocker Bapak Al-Maksabi di nomor 21 11 sebagai operator besar mengalahkan kata secara dibilang satu dalam cepat lagi untuk tim bola voli AS membuka angka pertama 1-0 kepada para petugas lapangan tentunya agar pertandingan berjalan lancar. Karena set yang ketiga akan dimulai. Menit panjang telah dinyatakan pertanda set yang ketiga akan dimulai. Untuk itu kepada para segera petugas agen garis segera bersiap di lapangan agar lancar jalannya pertandingan di malam hari ini. Kami mohon kesiapannya kepada segenap panitia petugas lapangan agar pertandingan di malam hari ini berjalan lancar. Peluit panjang telah diberikan, adapun kali ini bola berpihak di tim Baja 78 nomor punggung 8 kali ini mencoba melakukan serban. Terima saudara Dika mencoba umpan ke depan, masih ingat umpan kecil diselamatkan oleh Dika Bagas. Kali ini lagi-lagi umpan yang dilakukan Bagas jauh di medan sendiri hingga menambah angka pecah turun menjadi 1-0 untuk tim Baja. Nomor punggung 8 melakukan capser langsung sudah terima saudara Dika. Kawasan Tegal kali ini mencoba menyelamatkan bola namun gagal hingga lagi-lagi menambah angka menjadi 2-0. Nomor punggung 3 saudara Aan kali ini nomor punggung 3 saudara Aan mencoba melakukan serbuan jam sekali ini dilakukan belakang jauh sudah terima saudara Angga lompat ke depan maksudnya bakal sekali ini spike yang dilakukan sangat bagus jatuh di medan sisi kanan belakang hingga menambah angka kedudukan 1-2 untuk tim Ipoka. Aji kali ini mencoba melakukan serbuan melambung jauh sudah terima saudara Aan kali ini mencoba penyelamatan belakang dari Benjol kali ini mencoba wajib ban nomor punggung saudara Dika kali ini spike yang kecil jatuh di medan yang kosong hingga menambah angka menjadi kedudukan 2 sama. Saudara Aji kali ini mencoba melakukan serbuan sebanyak di sana terima saudara Febrian kali ini penyelamatan Febrian kurang akurat hingga menambah angka menjadi 3-0. Serbuan yang ketiga dilakukan Aji mampukah menambah angka atau berpindah untuk tim Baja 78 melambung sudah terima saudara Febrian kali ini umpan kecil saja lagi-lagi penyelamatan dilakukan oleh Dika terima saudara Aan maksudnya hilang mencoba menyelamatkan bola terima saudara Dika umpan ke depan hilang lagi-lagi melakukan tipuan penyelamatan dilakukan oleh saudara Aditya lagi-lagi mampu dibendung oleh saudara Bagas dan menambah angka kedudukan sementara 4-2 untuk tim Ipokan. Saudara Aji menimbang-nimbang bola konsentrasi melambung jauh sudah terima libero baca kali ini siapa yang menyerah smash yang keras namun kali ini tidak mampu melampaui netting sehingga menambah angka menjadi 5-2 untuk tim Ipokan. Saudara Aji kali ini lagi-lagi melakukan serpen yang keempat akan tak mampu menambah angka serpen dilakukan namun jauh sudah terima saudara Aditya kali ini saya tertunggal mencoba melakukan tipuan namun gagal hingga menambah angka menjadi 6-2. Saudara Ajin lagi-lagi melakukan serpen siapa yang di sana bola melambung sudah terima saudara Libero kali ini mencoba umpan ke depan Yai kali ini pelancar terima saudara Angga Pejol smash di kanan dari belakang namun kali ini dinyatakan keluar oleh wasit hingga menambah angka untuk tim Baja 78 menjadi 3-6. Nomor punggung 5 saudara Febrian
kali ini mencoba lakukan serpan. Terima saudara Penjol, maksudnya lompat ke depan. Bagas kali ini spek yang dilakukan Bagas sangat bagus hingga menambah angka kedudukan menjadi 7-3. Saudara center tunggal Gendut mencoba melakukan serpan. Delok karo udut delok ya. Delokane karo udut. Serpan dilakukan oleh saudara Gendut. Melakukan sekali ke depan, terima saudara Ibro. Umpan ke depan masih nyapret. Brian kali ini spek sangat lunak, namun jatuh di medan yang sangat kosong hingga berpindah angka menjadi 4-7. Nomor punggung 17. Saudara Iqbal kali ini dari sisi kiri melakukan serpan. Terima saudara Ibro. Umpan ke depan. Angga maksudnya menutup. Lagi-lagi penamatan dilakukan, namun gagal kali ini. Semesan yang dilakukan oleh saudara Dika hingga menambah angka menjadi 5-7 tentunya. Saudara Iqbal kali ini melakukan server dari sisi kiri. Mahmudah Dika, terima saudara Haji. Umpan ke belakang maksudnya saudara Bagas kali ini kurang akurat dalam melakukan spek hingga jatuh di medan sendiri, menambah angka menjadi 6-7. Nomor punggung 17 mencoba melakukan server. Bola melambung sudah, siapa yang di sana? Terima saudara Aji, umpan ke depan maksudnya Angga kali ini lagi-lagi spek yang dilakukan oleh saudara Dika mampu di gedung tim tangguh dari Pajak 78 hingga menambah angka 7 sama imbang. Lagi-lagi saudara Iqbal mencoba melakukan serpuan, siapa yang di sana? Terima Aji, umpan ke depan maksudnya Angga, spek yang bagus dilakukan oleh saudara Angga. Kali ini pemain pendek yang kempal ini mampu menambah pundi-pundi angka untuk tim epokan. Angka saling kejar-mengejar menjadi 8-7 tentunya. Saudara Bagas, pemain jangkung dari epokan kali ini mencoba melakukan servan. Terima saudara Gilang, kali ini penyelamatan dilakukan namun gagal hingga menambah angka menjadi 9-7 untuk tim epokan. Lagi-lagi Bagas, pemain jangkung dari trukan epokan ini akan melakukan servis untuk yang kedua. Menimang-nimang bola melambung jauh juga. Terima saudara libero. Kali ini umpan ke depan kecil saja, namun lagi-lagi dinyatakan pelanggaran dobel yang dilakukan oleh tim baja hingga menambah angka kedudukan sementara 10-7 untuk tim epokan. Saudara Bagas kali ini mencoba umpan bola ke depan, siapa yang bisa? Saya tertinggal mencoba melakukan tipuan. Penyelamatan dilakukan oleh saudara Aji kali ini. Terima saudara libero. Spek kecil yang dilakukan pemain jangkung dari Pajak 78 nomor punggung 9 ini mampu menambah angka menjadi 8-9. Saudara Dika kali ini mencoba umpan bola, penyelamatan dilakukan oleh saudara Dika. Bagas mencoba umpan ke belakang, Haji penyelamatan bola melambung jauh ke belakang. Smash dilakukan, lagi-lagi Haji mampu menyelamatkan bola melambung jauh sudah ke belakang. Terima saudara libero kali ini mencoba penyelamatan nomor punggung 4, lagi-lagi melakukan spek angkat ke depan maksudnya Penjol kali ini melakukan spek yang keras. Penyelamatan dilakukan oleh tim Pajak 78 kali ini spek yang sangat keras dilakukan di pihak Pajak 78 saudara Rafael hingga mampu menanggang angka menjadi 10-9 untuk menjadi 9-10 untuk tim Pajak 78. Lagi-lagi saudara Rafael kali ini mencoba melakukan serpuan, siapa yang di sana? Terima saudara Koser maksudnya umpan ke belakang. Kali ini spek yang dilakukan Dika dari belakang mampu menambah angka menjadi 11-9. Saudara Dika kapten dari tim Lipokan kali ini mencoba melakukan serpuan, siapa yang di sana? Terima saudara Iqbal kali ini mencoba smash ke depan. Lagi-lagi apa yang dilakukan nomor punggung 3 ini mampu menambah angka menjadi 10-11. Nomor punggung 9 saudara Iqbal kali ini mencoba melakukan serangan. Terima saudara Dika, umpan ke depan maksudnya Aji. Kali ini spek kecil saja mampu diselamatkan saudara Jaki. Kali ini pasar tinggal dari Pajak 78 siapa yang disitu, ada kesalahpahaman dari tim Bukan. Kali ini lagi-lagi penyelamatan dilakukan, namun ternyata penyelamatan yang dilakukan tim Bukan gagal hingga menambah angka 11 sama, tentunya sama kuat sama imbang 11 sama.
nomor punggung 5 Saudara Patrian kali ini mencoba melakukan serve. Pak Penjol kali ini kurang akurat dalam melakukan smash kecil. Lagi-lagi mampu mendulang angka untuk tim Patrian 7-8 menjadi 12-11. Nomor punggung 5 mencoba melakukan serve. Melambung sudah, terima saudara Dika. Umpan ke belakang, lagi-lagi Hanga mencoba menyelamatkan bola. Siapa yang disuruh penyelamatan dilakukan? Umpan ke depan maksudnya, aksi kali ini smash dilakukan, jatuh di medan lawan hingga menambah angka sama gak sama imbang menjadi 12 sama. Nomor punggung 9 pemain handal gempal dari Ipokan ini mencoba melakukan serve, jamsak dilakukan. Melambung jauh juga ke belakang, namun kali ini melambung jauh ke lapangan hingga berpindah angka menjadi 13-12. Nomor punggung 9 pemain jangkung dari Bajar Kelapan kali ini mencoba konsentrasi sebentar, mulai melambung jauh sudah, kali ini melambung jauh di luar lapangan hingga lagi-lagi berpindah angka 13-13 sama. Saudara Penjor kali ini mencoba melakukan serpent jamser kecil saja, melambung jauh sudah, terima saudara-saudara. Kali ini umpan ke depan, namun kurang akurat umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 3 ini hingga tambah angka menjadi 14-13. Lagi-lagi saudara Penjor melakukan serpent jamser dilakukan, pula melambung jauh sudah, terima saudara Dika. Kali ini menjawab smash dari sisi kiri dilakukan oleh nomor punggung 3, mampu mendulang angka menjadi 14 sama. Nomor punggung 3 saudara Aan kali ini mencoba melakukan serve, pulang langsung jauh sudah, kali ini keluar lapangan hingga menambah angka menjadi 15-14 saudara Aji melakukan serve. Bola melambung jauh sudah, terima saudara libero. Kali ini mencoba umpan ke depan, siapa yang disana spek keras dilakukan, kali ini tidak mampu dipenuhi oleh saudara Angga dari tim Ngobokan hingga menambah angka menjadi 15 sama. Nomor punggung 3 saudara Aan kali ini mencoba melakukan serpent, siapa yang disana pelan saja, terima saudara Dika. Umpan ke depan maksudnya Dika melakukan spek, kali ini mampu dipenuhi oleh tim nomor punggung 9 dan 17 hingga mampu menambah angka menjadi 16 sama. Nomor punggung 3 saudara Aan lagi-lagi melakukan serpent, konsentrasi sebentar, akankah mampu Aan menambah mendulang angka lagi? Kita saksikan bersama tentunya. Bola melambung jauh sudah, namun kali ini berpindah angka untuk tim Ipokan menjadi 16 sama. Nomor punggung 9 center tunggal dari Ipokan mencoba melakukan serpent, konsentrasi sebentar, namun kali ini serpent kurang akurat, jatuh di medan sendiri hingga berpindah angka menjadi 17-16. Nomor punggung 17 saudara Bimo kali ini mencoba melakukan serpent dari sisi kiri, terima saudara Adi umpan ke belakang maksudnya, lagi-lagi Pangkas melakukan spek, namun kali ini menambah angka untuk tim Ipokan menjadi 17 sama. Saudara Pangkas pemain jangkung andalan tim Ipokan ini mencoba melakukan serpent, tepuk-tepuk bola sebentar, siapa yang di sana, terima saudara Aji kali ini umpan ke belakang maksudnya smash, penyelamatan dilakukan oleh tim Ipokan, namun kali ini gagal saudara-saudara hingga mampu menambah angka tim Bajar 78 menjadi 18-17 tentunya. Saudara Dika kali ini melakukan jumper keras, diterima saudara Aji, umpan ke pelamasnya Dika smash, kali ini smash yang sangat bagus ditunjukkan oleh saudara Dika, mampu menambah angka menjadi 18 sama. Dika nomor punggung 6 kali ini mencoba melakukan serpent, tepuk-tepuk bola sebentar, konsentrasi, bola melambung jauh sudah, terima saudara Yaki kali ini umpan ke depan maksudnya smash keras, mampu diselamatkan saudara Bagas, umpan ke depan maksudnya Dika mencoba melamatkan, melambung jauh ke belakang, terima saudara setter tunggal nomor 3 ini, kali ini tipuan yang bagus dilakukan oleh pemain jagung dari Bajar 78 hingga menambah angka menjadi 19-18. Lagi-lagi serpent dilakukan, gelap melambung jauh saudara, terima saudara Bagas kali ini mencoba maju depan, Aji kali ini lagi-lagi mampu dipendung oleh pemain jangkung nomor punggung 9 saudara Gilang hingga menambah angka menjadi 20-18. Nomor punggung 9 saudara Gilang lagi-lagi mencoba melakukan serpent kedua, melambung jauh sudah, terima saudara Bagas, pemain ke belakang, Aji kali ini tipuan sangat bagus, namun mampu diselamatkan oleh Buril dari Bajar 78
lagi-lagi spek yang dilakukan kurang akurat dari ganda 8 hingga menambah angka menjadi 19-20 untuk tim Nepokan. Lagi-lagi pemain dari Nepokan ini angka melakukan campur melakukan jalan saudara, terima saudara dibirukan ini umpan itu saja, timbuan dilakukan terima saudara Aci kali ini pelacaka namun mampu jatuh di medan yang bagus sehingga menambah angka menjadi 20 sama sama kuat sama imbang tentunya. Lagi-lagi pemain kepal dari Nepokan ini mencoba melakukan serpon campur dilakukan namun juga kali ini jatuh di medan sendiri hingga berbeda angka menjadi 21-20 tentunya. Pemain cangkung nomor 9 saudara Gilang kali ini mencoba melakukan serpon dari sebelah kiri terima saudara Bagas umpan ke belakang masnya penjol kali ini tipuan kecil saja mampu jatuh di medan yang kosong hingga akhirnya berpindah angka 2-1 sama kuat sama imbang tentunya. Saudara penjol kali ini mencoba konsentrasi benar umpan ke belakang masnya terima saudara Satria kali ini umpan ke depan kali ini lagi-lagi yang dilakukan penyelamatan saudara Dika melambung jauh keluar lapangan hingga menambah angka menjadi 2-2-2-1. Saudara Iqbal kali ini mencoba melakukan serpon siapa yang di sana terima saudara Dika umpan ke belakang masnya tipuan kecil diselamatkan oleh saudara Satria kali ini umpan ke belakang melambung jauh umpan ke depan maksudnya Bagas kali ini spesial yang kurang akurat dilakukan Bagas hingga melambung jauh keluar lapangan dan menambah angka untuk tim Baja 78 menjadi 2-3-2-1. Nomor punggung 5 kali ini mencoba melakukan serpon terima saudara angkat ke depan Bagas kali ini umpan kecil saja mampu diselamatkan umpan ke depan maksudnya smash kecil saja terima saudara pinjol umpan ke depan lagi Bagas kali ini mampu mematahkan pertahanan hingga menambah angka menjadi 2-2-2-3. Saudara Aji kali ini mencoba melakukan serpon timbang-timbang bola sebentar konsentrasi siapa yang di sana melambung sudah terima saudara libero kali ini mencoba open ke depan 3 meter ke belakang nomor 3 ini sangat tangguh sangat kuat hingga mampu jatuh di medan yang kosong hingga menambah angka kedudukan 2-4-2-2. Nomor punggung 3 saudara Aan kali ini mencoba melakukan serpon siapa yang di sana terima penjol umpan ke depan maksudnya Bagas kali ini spek kecil saja namun mampu jatuh di medan yang kosong hingga menambah angka saling kejar mengejar 2-3-2-4 kedudukan sementara. Saudara Satria tunggal gendut melambung sudah terima saudara Libero kali ini penyelamatan Yuda Pelacaka namun kali ini apa yang dilakukan saudara Bagas tipuan yang sangat manis dilakukan hingga mampu angka mengejar kedudukan sama imbang sama kuat yaitu 2-2-2-4-2-4. Gendut saya tertunggal mencoba melakukan serpon terima saudara Aci kali ini penyelamatan dilakukan penjol smash pelan saja namun kali ini tidak mampu diselamatkan saudara Gilang hingga menambah angka kedudukan sementara menjadi 25-24. Saya tertunggal nomor punggung 9 mencoba melambungkan bola terima saudara Libero kali ini penyelamatan dilakukan smash yang keras dilakukan Dika dari bola yang kosong di sudut tengah.